Hormat Boris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lu dan lu semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya kan? Bukan begitu? Betul. Dengan siapa nih? Jo. Kurang jelas dengan? Jo. Dan sekarang kita lagi ada di? RSV Store Kebun Jeruk. Yang alamatnya adalah? Alamatnya adalah Jalan Lapangan Bola nomor 38B Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Dengan nomor telepon? Nomor teleponnya 08111388337. Mungkin boleh sekali lagi diucapkan? 08111388337. Dan karena ini adalah brand helm lokal yang bernama RSV Helmet. RSV kalau bahasa RSV, lokalnya ya kan, RSV. Kalau Inggrisnya RSP. RSV. Oke. Okay. Kalau gitu kita enggak akan panjang lebarin lagi, ya. Karena kalau terlalu panjang kasihan. Kasihan Pak RW. Ceweknya? Oh, kasihan Pak RW gitu. Bukan, kasihan ceweknya, kasihan ya. Ceweknya. Kalau terlalu panjang juga kasihan terlalu lebar cowoknya. Kasihan cowoknya. Betul. Salah. Kita terbalik-balik. Kalau terlalu panjang kasihan ceweknya. Kalau terlalu lebar kasihan cowoknya. Ini yang benar. Coba disebutin di situ. Kalau yang terlalu panjang kasihan ceweknya. Ya, benar. Kalau yang terlalu lebar kasihan cowoknya. Ya, benar. Kasihan. Dan kita tepuk tangan semuanya. Woi. Kita mau bahas apa? Kita tipe apa? Hari ini ada super color. Woi, bentar. Edda keren banget, gue mau dong. Wah, siap. Nah, siap-siap aja nih, beneran gak nih, serius nih, gue jarang nih, beneran nih. Ini keren banget, ini keren banget. Oh, ini apa sih tipenya? Ini tipenya super color. Super color, ini udah dapat begini, ini sudah dapat masnya semua, sudah dapat gagalnya juga nih semua. Belum, jadi awal basic helmnya itu kayak gini. Aslinya bagaimana? Oh, ini. Awalnya half face. Open face. Open face, wah, oh, ada yang bilang half face, ada yang bilang open face. Iya. Ya, itu iya, memang. Bener. Ya bebas aja sih, bebas aja mau bilangnya apa, pokoknya open face, half face ya pokoknya. Oke, okay, jadi awalnya ini? Benar. Super ini. Color? Super color. Oke. Okay. Nah, dia tuh, ini tuh bisa bundling sama Google Mesh. Oh, bisa gabung sama ini, Google Mesh-nya juga semuanya, oke. Okay. Itu tuh tinggal dilepas aja visornya, nanti tinggal diganti. Nah, kita juga ada satu gaya lagi, satu style lagi. Itu kita bisa pakai pad. Ada? Ada. Benar, minta tolong diambil kan? Oh, ini ada staffnya juga ya, ada staff ya. Iya. Ini ada berapa warna? Warnanya banyak. Warnanya banyak. Ini makanya disebut ini, super color. Ini gunmetal. Gunmetal ini glossy ya. Ini gunmetal glossy. Ini Dove camo gray. Dove camo gray. Ah, untuk okay. Untuk camo sih memang baru ada yang Dove aja, masih belum ada yang glossy. Tapi seru. Sini. Enggak usah. Sini aja. Sini masuk aja ini orangnya sini. Nongolin dulu tuh ke situ tuh. Nongolin mukanya biar orang lihat. Nah. Orang jelek. Enggak kasih. Sama gua juga jelek, gua lebih jelek lagi ya. Nah, ini kalau tiap pembelian helm ini, itu udah include sama padnya. Bentar. Ini gimana sih padnya? Oh, ini padnya? Iya, betul. Pad ini. Ini udah pasti dapet padnya. Ini lucu banget sih. Jadi kayak helm retro-retro gitu. Ya, gue jadi horny ini sama nih. Ah, lu pasti ngomong, Bang Said, lu mah gaya, pape-pape mau, bodo amat. Bener. lucu banget. Oke. Ini ada padnya. Nah, ini padnya imut ya, kecil ya. Iya, jadi kayak helm retro gitu. Ini retro, ini lucu. Cocok sih kalau naik Vespa, klasik-klasik. Kalau Matic cocok. Cocok aja. Gua naik Matic. Wah, cocok banget. Anjing gak sih, gua ngepasin aja ngarep ya. Kan gitu. Oke, lanjut. Kita bahas yuk, ini. Nah, kita bahas yang mana nih jadi ini? Kita bahas yang sekalian ini. Lengkap aja sama Google-nya. Tapi ini lucu tuh, itunya tuh padnya gua lucu banget. Mungkin kalau pakai warna putih pakai pet gitu lucu kali. Wah, banget lucu banget. Warna putihnya ada? Warna putihnya lagi kosong. Warna ada warna. Kalau warna ada. Warna kita ada. Produksi cuma untuk di toko lagi kosong. Oh, di toko lagi kosong ya. Kalo masih gitu. Banyak varian warna putih lainnya. Oh, ya enggak jadi masalah ya kan namanya kalau mau dikasih kan yang. Wah. Lo gila kan gitu. Lanjut. Siap. Bas. Ini udah pakai Google Mesh. Google Mesh ini ada 3 warna. Sebenarnya ini pakai yang smoke. Kebetulan yang smoke ini. Ada smoke, ada clear, ada juga rainbow. Dua pelanginya. Tapi ini paling enak nih. Kalau enggak clear yang enak sih yang bisa malam-malam atau apa ya segala ya. Kalau saya nyaranin sih enakan smoke karena smoke-nya dia enggak dark smoke. Dia lebih malam. Light smoke. Malam kelihatan enggak? Malam kelihatan. Oh ya, malam kelihatan. Lebih tetap mata lebih adem ya. Terutama Jakarta, lampu jalanan masih terang. Oh, oke, okay, huh? Iya, gitu. Kalau ini rainbow, kayak ini ya, ini yang smoke ini berarti. Benar. Kalau rainbow baru
Rainbow itu emang kalau udah malam gelap. Gelap. Jadi Rainbow emang dipakai siang aja. Jalan. Iya siang. Ini fungsi fitur-fiturnya semuanya ini pada berfungsi atau berfungsi, hanya variasi aja? Berfungsi. Ini bukan cuma variasi. Ventilasi ya? Ini tuh ventilasi udara. Agak lebih dekat. Iya oke. Okay. Berarti dalamnya ada rongga ya? Ada rongga. Hmm, jadi okay. Menurut review customer yang udah sering pakai ini, katanya lebih adem, lebih nyaman di kepala karena enteng dibandingin helm. Oh ya, ini enak nih kepala jadi adem di sini. Okay. Dibandingin yang sekelasnya lah ibaratnya gitu. Selain itu, sininya pakai microlock. Microlock apa sih, buckle ya? Iya. Oke. Okay. Lebih ke microlock sih. Kalau buckle itu yang cetek gitu langsung di kepala. Oh iya, kalau ini microlock. Microlock. Kita microlock kayak itu mengkilat ya, mengkrelep ya kalau orang bilang ya. Ada kan orang kan suka bilang, "Wih, yeah. Mobilnya mengkrelep, wih, helmnya mengkrelep, wih, motornya mengkrelep, bener ya?" Mengkilap. Mengkilap itu. Oh, lain. Kalau ini apa? Microlock. Ini microlock. Bisa juga mengkrelep. Ya udah. Terus. Bisa microlock, bisa micrometric. Apa aja deh itu? Micrometric. Micrometric apa mikrokunci, mikrolock gitu ya? Iya, atau okay. Krekekan juga bisa. Krekekan gitu ya? Iya, benar. Kayak mie kocok ya, jadi kayak mie kocok kalau sekilas ya. Boleh. Mie kocok boleh. Gitu kan, tapi ngomong cepat iya. Padahal mikrolock gitu ya. Mikrolock, dikocok gitu boleh. Eh, konyol ini kan. Nih, selalu mancing-mancing kalau ngomong jorok sih, banget. Bukanya sih tinggal tarik aja nih tali merah, mm-hmm. Udah tinggal dibuka. Okay. Ini pasti lebih simpel buat harian. Udah, gue makin horny nih, setan banget. Wah, siap. Yang ini apa? Nih, bukanya kemana? Bukanya tinggal dilepas aja. Iya dong mau, tapi yang pendek ya ada pendek. Ini untuk goggle-nya sendiri itu sebenarnya kalau punya helm cross, nah, bisa juga dipakai. Ini harganya berapa sih? Goggle-nya sendiri kalau beli goggle-nya aja 260. Ini bisa dibuka bawahnya? Bisa. Coba boleh enggak? Boleh. Boleh. Kan? Nih, saya coba buka ini dulu ya. Ini keren banget RSV Boris ya. Ini bisa jadi pertimbangan lu nih untuk hari-hari nih. Iya, buat harian bisa. Tuh, jadi lu bisa beli cross-nya. Bisa, ya? Bisa. Hmm. No. Nah, ini goggle untuk kalau mau dipakai di helm cross. Oh, bisa ya goggle-nya. Bisa. Nah, kalau emang mau dipakai di helm harness, lagi bawahnya. Kayak tadi, tinggal dipasang lagi. Ini kan tutup cangkem ya kalau orang bilang ya. Tutup cangkem. Tutup cangkem ya. Tutup cangkem. Cangkem. Sini. Kita tanya cangkem bener kan? Sini. Apa? Cangkem bener enggak cangkem? Cangkem itu mus. Cangkem itu orang Jawa, iya, ini cangkem. Orang Sunda. Oh, ini Sunda. Mulut apa orang ada Sunda? Mulut apa? Mulut Baham tuh. Ya? Baham. Bahasa Sundanya apa? Iya, Baham. Kalau Baham mah gigi. Cuman bahasa Indonesia. Graham. Graham. Ini lucu nih, ini lucu. Hei, kasih tahu dong ini nih apa? Baham. Apa? Ini masker ini mah. Ini buka dulu. Ini buka dulu maskernya. Nah. Kasih tahu mulut apaan bahasa Sundanya? Bahasa Sunda. Ini tutup kanggo Baham. Oh. Apa Baham? Ya. Tutup lambe gitu. Tutup kanggo Baham. Itu lambe bahasa Jawa lu tahu? Bukan bahasa Jawa lambe mah. Oh, lambe bukan. Sunda. Bahasa apa? Oh, Sunda. Iya, ini. Ada apa ini Om Said? Ini orang ngocol banget ya kan sampai kelambe-lambe di bawah. Ya udah sini. Duduk sini sama-sama. Terus apa lagi coba kita bahas lagi? Nah, kita bahas lagi. Ambil bangku sini. Sini aja. Udah enggak apa-apa rame-rame sini. Sini rame. Sini aja. Oh, situ aja. Mantap. Ini penampakan kalau si goggle-nya dilepas. Jadi ini bentuk batok kita itu kayak gini basicnya. Nah, oke. Okay. Untuk beratnya sendiri ini tuh cuman 1200 gram. 1,2 ya? 1,2 kilo. Terus standarisasi? Standarisasi sama, tetap sudah sampai ECE. Wow, ECE DOT ya? Benar. Oke, ECE R2205. Kalau mau dicuci bisa gak? Dicuci bisa. Boleh dibongkar? Boleh. Mendingan lu yang bongkar apa gue yang bongkar? Selesai. Mendingan lu aja. Iya, siap. Ya? Yeah? Iya, boleh deh. Mikir-mikir, soalnya lu review helm lu kasih gue, selesai. Lu. Nih. Sama kayak helm-helm full face kita, di dalamnya ada kancing. Langsung dibuka aja. Tuh ada kancing, tinggal ditarikin pelan-pelan. Oh iya, praktis ya. Ini busa pipinya. Ciket. Cepet, sama yang ini juga. Ini juga. Ada busanya. Oke, mantap. Terus crownnya bisa dibuka? Crown juga bisa? Crown juga bisa. Sampai crownnya juga? Iya. Bahkan kalau emang gabut, buka aja sampai IPS. Terus buang helmnya. Lah
langsung ditinggal batok kan gitu kan. Iya kan, dia kan gabut gitu bercanda. Eh, bahannya apa sih ini kalau boleh tahu ini bikin? Bahannya kita dari yang half face sampai yang full face itu kita udah pakai plastik ABS. ABS. Oke, bagus banget. Nah, udah cukup sih kalau untuk harian. Ini untuk melepas crown-nya. Crown-nya tuh di belakang tadi ditarik aja. Terus di depannya ini juga ditarik aja pelan-pelan. Nah. Udah, ini bisa dicuci. Oh ya udah, mantap. Cuci sendiri juga bisa. Keren banget kalau gitu Boris. Nah. Ini PS dalamnya. Nah, ini ada exhaust di sini. Di sini kan ada di belakangnya tuh ada exhaust. Oh, itu yang tadi dilihat-lihat. Iya, benar. Yang tadi lihat ini nih. Ini beneran Boris ya, tuh lu lihat tuh. Tuh. Kalau ini ventilasi, dia lihat dari atas. Tuh, beneran tuh. Jadi bukan cuman sekedar aksesoris. Jadi cuman bukan gaya-gayaan doang kalau iya, gitu. Iya, betul. Ya? Bukan aksesoris atau gini. Harga jualnya berapa nih? Harga jualnya untuk yang motif, apapun motifnya, itu Rp360.000. Pokoknya nggak peduli apa glossy atau doof atau apa, 300 360.000 untuk yang motif. Yang motif. Oh, yang motif. Oke. Kalau yang polos, kalo yang solid? Warna solid kayak gini itu Rp310.000. Tapi bisa ada diskon atau apa? Oh, pasti. Kita masih ada diskon 10%. Diskon. Diskon 10%. Ya, diskon ini selalu ada diskon. Selalu. Oke, kalau begitu kita nggak akan panjang lebarin lagi ya. Siap. Karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya. Kalau terlalu lebar, kalau terlalu lebar kasihan cowoknya. Jadi jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen. Cintai produk Indonesia, jaga kepala lo, jaga kepala gue, jaga kepala kita saat berkendara ya. Karena kepala kagak ada yang jual di toko-toko ya, kecuali helm. Ada banyak yang jual. Ya kan begitu kan? Bener, nanti vlog-vlog gue selanjutnya. Ngomong sesuatu satu kalimat aja untuk rider Indonesia. Jangan lupa pakai helm. Ya, udah simple. Jangan lupa melet-melet. Pelotot-pelotot dulu, melet-melet. Langsung bilang terima kasih, melet-melet. Makasih banyak. Makasih banyak. Maju. Makasih banyak. Makasih banyak.